Terima kasih buat teman-teman yang sudah support FCM, dan buat teman-teman yang pengen berdonasi, silahkan klik link di deskripsi mulai dari Rp5.000. Terima kasih. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di FCM, dan untuk episode ke berapa nih? Untuk Road to Glory nih, berarti episode ke 789. Episode ke-9 nih teman-teman. Jadi untuk FCM dengan konten Love to Glory masih menemani teman-teman, dan sekarang sudah episode ke-9 berarti ini. Oke. Terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe, sudah dukung, dan yang paling penting sudah dukung ya, karena ini ternyata ada lagi setelah episode ke-8 kemarin saya umumkan ada yang memberikan donasi yang lumayan gede ternyata ya. Ada beberapa sih. Kalau di total gede, lumayan lah, bisa buat apa ya, beli FIFA lagi mungkin ya. Dan juga dan di episode dan selang satu hari ada lagi ternyata yang ngasih donasi. Terima kasih banget. Jadi saya merasa terbantu sekali buat teman-teman yang sudah kasih donasi. Terima kasih banget. Oke, baik. Dan kita lanjut ya untuk episode ke-9 ini. Sebelumnya saya pengin lihatkan dulu, jadi hasil dari pertandingan episode ke-8 kemarin kita berhasil ke naik pesat ya ke posisi kedua di bawah Port Vale. Walaupun poinnya masih gapnya masih 5 poin lagi, dan poin kita dengan Exeter dan Newport yang di posisi keempat ini at least sampai posisi ke-8 sih ini. Posisi keempat lah ya, Newport ya. Jadi Exeter sama Newport kita hanya terpaut 1 poin dan 2 poin atas Newport. Kalau untuk ini 2-2 semua sampai Harrogate. Itu ya, jadi poin kita lumayan lumayan mepet sih ini ya. Jadi ya bismillah lah, semoga kita bisa paling enggak di zona playoff lah ya, paling enggak biar kita bisa berusaha untuk naik ke League One ya, EFL League One, semoga sih. Oke, dan untuk pertandingan di episode ini kita ada dua pertandingan yang mungkin kita untuk utamanya kita mainkan dua pertandingan, yaitu melawan Harrogate dan Leyton Orient ya, di tanggal 23 dan tanggal 30. Namun mungkin juga nanti kita bisa mungkin nanti kita bisa akan memainkan melawan Colchester jika masih ada waktunya ya. Lawan Colchester ada 3 pertandingan mungkin nanti ya. Gitu. Oke. Baik, November, Desember, lalu ada transfer windows. Ini kurang berarti kurang 2 bulan lagi nih kita akan melakukan transfer windows. Oke, ya apa, nanti kita persiapkan. Sorry. Ini ada yang bakar-bakar ini. Oke, baik. Sebentar, ini kayaknya kipas saya terlalu gede suaranya, mungkin mengganggu ya. Bentar. Bentar ya, ini untuk ya karena masih ini ya, masih pakai kipas, belum bisa pakai AC, belum mampu beli AC ya. Jadi udah bisa sih, aman. Suaranya semoga gak terlalu mengganggu tadi karena kipasnya terlalu kencang. Jadi mungkin suaranya beberapa masuk tadi. Oke, baik, kita akan lanjutkan. Ini kita fast forward dulu untuk di tanggal 23 melawan Harrogate. Ini Morris ini Bruton Albion. Touch. Ini pemain yang kita pinjem bukan sih Morris ini ya? Iya nih, yang kita pinjem gitu ya. Oke, nanti mungkin bisa kita mainin dikit-dikit nanti. Gak tau, karena masih nyamanan pakai pemain sendiri sih ya. Lebih puas gitu mainnya daripada pemain pinjaman. Tapi ya kalau nggak gitu sih ya pastinya akan ditarik sih, ditarik langsung. Captain City Gary Liddell. Lalu Hull ini yang kita pinjam juga ya. Rotherham United. Yes, kalau mau diambil diambil aja lah, nggak apa-apa. Jadi kita cari pemain yang bisa dimainkan secara permanen atau kita beli sendiri. Oke, baik, ini dia kita melawan Harrogate. Dan kayaknya kita bisa masukkan Kuate, bolehlah Kuate di situ. White kemarin baru main. Morris, oke, Morris nanti kita mainin lah Morris.
Morris kita mainin boleh di sini Morris. Firestone kita istirahatkan. McDonnell, Joy Gree, oke. Okay. Julian Syah mungkin nanti bisa main deh. Oke okay sih ini kayaknya. Brainnya kita ganti Makinen. Lalu Lidley ini pemain tua ya, 35 tahun. Oke okay, ini dulu sih kayaknya. Ini yang bisa kita atur sejauh ini. Smith masih belum dapat kesempatan main tapi enggak apa-apalah. Oke, okay, baik, ini dia. Bismillah kita pakai formasi ini dengan komposisi main ini kita main di Victoria Park, kita main di markas sendiri. Bismillah semoga kita bisa meraih kemenangan lagi dan mereka pakai 4-2-2 ya. For your info. Oke, okay, kita play match langsung bismillahirrahmanirrahim ya. Oke. Okay. Kita berarti sejauh ini masih di trend post, enggak tahu sih untuk apa namanya, untuk objektifnya kita masih belum tahu. Nanti kita, ya idealnya objektif kan kita lihat di paruh musim, tapi nanti kita akan coba lihat nanti habis ini kita pengen ngintip dikit apa saja yang kurang, apa saja yang sudah terpenuhi gitu ya. Oke okay. Waduh, Kuate kok jadi ini ya, Kuate jadi kapten, sorry tadi enggak jadi. Tadi Featherston diganti sama Morris, otomatis untuk Kapten City-nya langsung berubah ke Ronaldo Kuate ternyata. Tadi nggak sempat kita lihat sih. Ya udah nggak apa-apa sih, udah terlanjur. Sekali-sekali lah pemain kita yang jadi kapten. Omar Bagel yang kemarin sudah tampil luar biasa. Omar Bagel nih kemarin setelah beberapa pertandingan sebelumnya, episode 3 sampai episode 5 kalau nggak salah, sampai episode 6 mungkin, jadi performanya masih angin-anginan. Setelah itu jadi overpower dia, ada lumayan berbagel. Beberapa kali cetak asis dan cetak gol. Oke sih, menarik, tapi ya kasihan juga gitu loh. Kasihan juga. Jadi dia harus butuh waktu beberapa lama lagi untuk mengembalikan performanya. Oke, ya gitu ya. Ini main dari Hero Gate nih, Axel Beck. Falkingham di depan tuh ya. Ada Diamond, Pattison, Thompson, Muldoon, Burrell, Sharon, Page, Lege apa Lege ya? Nah, nyebutnya tuh sulit banget lagi. Itu ya. Oke, okay, itu dia. Nah, sudah mau kick off ya. Berarti yang kick off duluan dari kubu Harrogate ada Falkingham tadi. Bismillah. Ayo. Bisa lah kita pastinya. Oke okay, kick off babak pertama. Falkingham langsung back tadi. Pattison, oke. Pattison bagus. Shelton tadi udah bola, memotong bola Shelton. Makinen, oke okay, Steri pulang dulu ke belakang. Dipaksain, gak apalah. Oke okay, bagus buat bola. Aduh, pelanggaran Udusina. Oh, Dusina. Sayang banget sih, kartu kuning langsung loh. Kejem amat wasitnya. Harusnya bisa dikasih peringatan dulu lah. Masa langsung. Buang. Oke, bagus. Yes, Omar Bagel. Bagus. Yes. Hey, nah di. Kalau ini merah sih. Dari belakang. Oke, okay, merah ya. Kartu merah langsung. Yes. Keren sih. Langsung kartu merah loh. Ntar ya. Oke, okay, kita Pattison. Oke, okay, enggak apa-apa. Udusina, bagus. Crawford bagus. Sana ada Steri dan di situ ada Ronaldo Kuate cetak gol loh. Bagus banget.
Asis dari Steri tadi. Tuh. Bagus banget dan enggak terkawal loh. Kuate. Aduh. Aduh duh duh duh. Keren sih, keren sih. Keren sih. Ronaldo Kuate udah 3 gol harusnya dia. 4 loh dia, 4 gol. Oke. Keren Ronaldo Kuate golnya. Steri juga oke, Steri tadi umpannya. Asisnya bagus banget, flanking hand. Oke. Dapat. Dapat. Eh, bagus, bagus Morris. Morris bagus, Morris. Dan Omar Bagel. Oh, Omar Bagel. Waduh, salah pencet ya Allah. Sorry, 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 salah pencet saya. Aduh, oke. Falkingham. Sayang banget tadi berbagel, salah pencet. Bagus. Yes, kesalahan mereka sendiri. Kuate. Kuate. Eh, Kuate lurus banget tendangannya. Larinya maksudnya. Oke. Okay. Pitch. Jauh, 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 jauh pitch. Oke, okay, bagus. Morris tadi dapat bola. Morris langsung bagus. Dan Molenux. Molenux. Kasih keluar bagel. Eh, Molenux. Molenux. Steri lagi, Steri. Steri. Steri bagus dapat. Yes. Crawford, Steri 2 assist lu dia. Keren banget Steri. Steri loh. Keren banget Steri. Langsung 2 assist dia. Ini anjir, ya Allah, keren banget sih. Dan sekarang Crawford yang menerima umpan dari Steri. Dan gol Harrogate. Aduh. Harrogate apa Harrogate ya bacanya? Antara itulah ya. Oke, yuk. Dapat bola lagi. Bagus Ferguson tadi. Ronaldo Kuate. Bagus Morris. Oke. Dan langsung di sana ada siapa? Aduh. Aduh. Kuate, Kuate dan Kuate shoot. Aduh, Kuate. Tadi kenapa kena bola, kena pemain kita sih sebelumnya tadi ya? Aduh, sayang banget tadi. Udah mau disikat sama siapa tadi? Ada Crawford kalau gak salah. Atau sama Ferguson juga. Tapi oke lah, gak masalah. Oke, Omar Bagel, maju Omar Bagel. Mana Omar Bagel nih? Bagel. Ah, ini dia. Thompson-nya di Jude Thompson. Bagus, ada Kuate di sana. Ah, oke, okay. Kuate nggak berhasil. Bagus. Morris. Oke. Okay. Steri lagi. Dan oke, okay, bagus banget. Crawford. Bagus. Dan Kuate, Kuate. Jadi awal terangannya pendek banget Kuate. Padahal udah bagus banget tadi, satu lawan satu lah itu hitungannya. Oke. Okay. Shelton. Yes. Molinux. Molinux. Aduh. Thompson. Ah, yes. Lari. Aduh, Steri, Steri. Steri udah terlanjur maju tadi. Diamond. Bagus. Oke, okay, out buat Ben Gilip, enggak apa. Ben Gilip out, tapi tidak apa-apa dong. Oke, okay. Overpower banget sih kita pertandingan ini. Atau karena mungkin Harrogate yang kurang, atau mungkin sudah kehilangan satu pemain ya. Odusina bagus. Eh, nggak ada orang di sana. Edge tadi. Edge tadi. Bagus dong. Hey, kenapa Kuate kurang? Aduh, 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 aduh. Aduh, lurus banget, lurus banget. Kilip, oke, kilip. Kasih ke tengah bolanya.
pendek aja dikit, agak-agak pendek. Dan Umar Bagel bisa crowfoot. Crowfoot Umar Bagel. Oke. Okay. Umar Bagel. Kuate kenapa mundur tadi Kuate? Molinux, Molinux, Molinux. Dan Kuate. Aduh, jatuh dia. Shelton. Steri. Steri bisa hat-trick ini loh. Dan shoot. Bagus banget. Bagus banget loh. Keren banget main kita. Ini kok bisa gini ya? Saya juga bingung loh. Padahal sebelumnya enggak segininya loh kita nyerang, enggak sebaik ini. Tapi it's okay. Lebih bagus kayak gini sih. Ferguson, Omar Bagel dulu lah. Omar Bagel. Astagfirullah. Masih belum. Oke. Okay. Hey, kemana bolanya? Makinen. Makinen. Masih Makinen. Makinen. Makinen loh. Makinen. Bisa shoot dia. Makinen. Oh. Makinen loh, pemain center back bisa sampai depan dan melepaskan tendangan yang bagus loh itu. Bagus loh itu. Enggak tendangan yang biasa aja. Oke, okay, kuat yang di sana. Molinux mana Molinux nih? Molinux. 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 Aduh, direbut bolanya. Ah, sayang banget. Yes, ayo. Bagus. Oke, okay, dan halftime whistle. Halftime whistle dan bagus banget sih ini. Bagus banget pertandingan ini untuk Hertha Pool. Dan kita berhasil cetak 2 gol di babak pertama. Ada Kuate di menit 8 dan ada Crovo tadi menit 20 dan dua-duanya asisnya dari Steri. Keren sih itu, keren banget. Oke, yes. Oke. Kita langsung masuk ke babak kedua. Leighton Orient ya, yang nanti kita akan melawan Stevenage sekarang dan skornya satu sama. Oke. Okay, Orient sih kartu kuning tadi. Tapi kita kartu merah mereka. Yes. Okay, kick off pertama. Kedua, sorry. Omar Bagel. Crawford. Bagus. Steri. Ferguson di sini. Ferguson. Ferguson. Bagus Ferguson. Melewati pemain. Oke, agak-agak panas mereka. Ferguson melakukan mocking sih itu mocking sih. Aduh. Oke. Aduh, telat dari belakang tadi pemain kita. Oke. Hati-hati tuh samping. Ah, dapat bola dia. Hati-hati. Bagus, Steri. Lagi-lagi Steri. Bagus, Steri. Keren banget dia. Waduh, tapi Oke. Itu bukan salah Steri sih, salah pencet tadi. Pencetnya yang masih ada sisa. Ferguson. Ferguson, bagus. Ayo, bagus. Kuate. Offset sih. Offset sih. Tapi oke. Kuate mana Kuate? Kuate lari. Gak bisa Kuate. Hati-hati. Oke, dapat Odusina. Bagus. Ferguson. Bagus Ferguson. Bagus Ferguson. Masih Ferguson. Ferguson dan Omar Bagel. Ah. Oke. Okay. Bagus. Bagus Omar Bagel. Turun dulu. Steri. Ah. Lama Steri naiknya. Bagus, Molinux.
Yes. Oke, santai dulu. Bagus, kuate kosong loh. Kenapa nggak kuate ya? Kenapa nggak ke kuate bola yang tadi? Samson, Morris sana. Oke. Jauh. Sana siapa? Ada Ferguson lagi. Kasih ke Udusina, aman. Oke. Makinen. Bagus, Makinen tadi. Oke. Dan Kuate kesempatan si Kuate dan Kuate. Brace Kuate. Ronaldo Kuate cetak brace. Keren sih. Keren banget Ronaldo Kuate. Segitu okenya lo dia. Dan ya tadi emang membangun serangannya bagus banget sih, emang dari awal udah bagus banget. Oke, itu dia, keren banget, kita udah leading 3 gol nih. Oke, kita ganti pemain dulu, menit ke 69 lagi. Sebentar nih, ada beberapa chatting harus saya balas dulu. Oke ya. Jadi Odusina kita ganti, Odusina kartu kuning dia. Kita Neil Bryan. Shelton bisa kita ganti kali, Shelton ya, sama Julian Shah. Steri okay sih, jangan Steri. Itu dulu sih kayaknya ya kita ganti. Oke. Kita ganti dua pemain, Shelton dan Odusina. Kita ganti dulu mereka berdua. Sebenarnya kick off. Yuk. Aduh, oke. Ayo. Kuate sana. Bagus. Menang dong Makinen. Tinggi segitu. Tinggi banget Makinen loh. Bagus Melonux. Oke. Nah, bisa jadi hat-trick sih ini. Kuate bisa hat-trick, Kuate. Tapi kayaknya nggak bisa sih, sulit. Omar Bagel. Oke. Asis Omar Bagel. Ronaldo Kuate ya. Ronaldo Kuate. Keren parah sih. Performanya keren banget Kuate emang. Nggak tanggung-tanggung loh dia. Dapat 2 gol, jadi kapten langsung dia borong 2 gol 1 asis. Sprint speednya emang kencang banget sih sekarang dia. Karena kita mungkin efek karena kita training. Kita training ngebisa-bisan sih emang. Oke. Itu dia, bagus banget Ronaldo Kuate. Yes. Omar Bagel. Hey. Bagus. Yuk, Samson. Aduh, sulit banget lagi. Bagus, yes, dapat. Oke. Julian Shah. Aduh, kartu kuning sih Julian Shah. Kartu kuning dia. Baru aja masuk. Gak apa-apa. Mencoba untuk mengambil bola tadi sih. Randy Juliansyah. Ya udahlah. Oke. Yuk. Ada siapa di sana? Oke, Ben Kilip. Kok lepas dia Ben Kilip? Lepas ternyata dari genggaman Ben Kilip tadi. Kenapa ya? Tuh, udah dapet tadi. Kenapa lepas tapi? Dan ini si Makinen juga kaget sih dia. Malah dia kayak ya nendang tapi nggak siap gitu kakinya. Jadi akhirnya bolanya agak-agak bentur ke Kilip lagi. Oke, di 80 kita ganti pemain.
Omar Bagel kita ganti, boleh deh. Joy Gri kita mainkan, atau kita switch ya. Joy Gri dan Kuateh kita switch. Oke, yuk. Omar Bagel kita ganti. Oke. Joy Gri masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Kick off. Meledux. Crawford. Yes, Ferguson. Ada stair di sana. Bagus. Makinen. Brian. Bagus Brian. Brian lagi. Bagus Crawford. Terlalu deket sih Julian Shea tadi. Bukan Julian Shea sih. Molenux. Sorry. Muka-mukanya kan kalau Jawa agak-agak sama ya. Ada putih-putihnya gitu mukanya. Muka pucat. Ah. Dapat. Yuk, dapat Terry. Bagus Terry dapat. Bagus lagi. Yuk Terry. Terry bisa sprint dia. Bagus. Dan Kuateh sprint dia, Kuateh. Di tengah ada siapa tuh? Ada. Aduh Joy Gri. Aduh kenapa enggak Joy Gri ya? Sayang parah. Oke. Hai, bagus. Bagus. Aduh. Oke, yuk. Kurang tambahan waktu 2 menit ya. Julian Shea. Oke, dan itu dia. Itu dia. Berhasil kita mengamankan poin 3 di kandang sendiri melawan ini nih Hero Gate. Dan kita at least nyerang banget sih. Jarang kita diserang. Dia sekalinya diserang kebobolan sih mungkin tadi. Tadi Randy. Oke, Randy kena kartu kuning enggak apa-apalah ya. Pengalaman kena kartu kuning, kena kartu kuning enggak apa-apa. Oke, 4-1 skor akhir, dan Rondo Kuateh dapat brace dan cetak 1 assist dia. Kayaknya dia jadi man of the match sih harusnya. Harusnya dia jadi man of the match, kita lihat ya. Kita lihat dulu langsung. Ini dia. Ini gol dari Kuateh tadi. Gol pertama, assist dari Steri. Tapi Steri juga 2 assist dia. Bagus banget. Headingnya oke sih, keren banget headingnya. Dan juga Steri sih oke Steri. Umpannya itu loh bagus banget dia. Oke Steri ya, dan Rondo Kuateh mantap banget nih. Lalu di sini ada Tom Crawford. Ini juga yang kasih umpan Steri lagi nih tadi. Langsung merangsek ke dalam, langsung kasih bola, dan finishing Crawford juga bagus banget. Sebenarnya. Itu ya. Itu gol kedua kita tuh. Keren banget sih. Aduh jatuh. Oke. Lalu Ronaldo Kuateh lagi ini tadi nih. Assist dari Shelton. Dan oke sih, keren banget. Finishingnya juga finishingnya itu dia tenang banget gitu loh. Tenang banget dan oke. Oke sih, mantap juga nih dia. Oke, itu dia ya. Itu dia, lalu Omar Bagel gol keempat kita. Ini assist dari Rondo Kuateh juga nih. Tuh, bagus sih. Bagus banget. Bagus banget. Tuh, dan Omar Bagel sih tinggal dorong bola aja dia. Semudah itu. Oke. Keren banget. Lalu ini Jack Diamond tadi emang kesalahan dari, bukan kesalahan sih, ya agak lengah Ben Kilip sehingga bolanya lepas, dan Makinen juga kaget, Makinen sehingga bolanya malah ketendang dia. Ketendangnya maksudnya enggak sempurna gitu dia menghandle bolanya karena kaget, dan akhirnya dia jatuh juga. Itu nih ya Diamond strata. Jadi kita gagal clean sheet nih kita. Tapi enggak apa-apa. Oke.
Itu dia untuk pertandingan pertama ini. Jadi untuk position kita unggul parah 5-9-4-1, oke. Okay. Jace Terry kuate 10, kuate loh. Tantar Jace Terry 8.4, oke. Okay. Crawford 8.1. Omar Bagel oke, okay. Molduks enggak cetak gol tadi. Oke, okay, keren sih. Kuate jadi man of the match ya. Kuate jadi man of the match, mantap banget. Ben Gilip 6 tendangan, 4 on target, 3 save, 1 jadi gol. Kita 9, 7 on target, 3 save, 4 jadi gol. Itu sih keren banget sih, emang keren banget. Oke, itu dia untuk pertandingan pertama ini melawan Hero Gates dan kita berhasil menang. Leyton kalah, Leyton. Jadi harusnya kita bisa mengalahkan Leyton juga nih. Oke, kita coba lihat untuk ini dulu ya. Objektif your development have within 2 season. Kita diwajibkan untuk signing satu player dari akademi dan memainkan. Jadi di musim ini kita signing, di musim kedua kita mainin at least 50%-nya. Itu ya. Brand FC kita berhasil. Oh, kita udah melampau ya, 10 kali menang. Without defeat, oke. Okay. Lalu 3 season ini sulit sini. Kita posisi kedua, FA Cup masih belum, ya kontinental juga nggak ada pastinya. Oke, okay. Keren sih kita, bagus banget ini, bagus. Oke, okay, baik, kita akan lanjut berarti ya. Kita akan lanjut apa nih? Fletcher ya, Fletcher juga jarang main. Fletcher. Middlesbrough, bentar. Pemain siapa aja sih yang kita pinjam ya? Bilokapik ya. Ini Jack Hull. Ini Jack Hull gimana ya? Karena dia masih 55 loh. Dan kalau back kita nggak bagus ya kayak kemarin-kemarin hancur. Ini udah mulai mendingan nih, ada Niall Brand, ada Odusina, ada Makinen, udah mendingan 60 plus lah ya, mendekati 65. Karena kemarin kita pakai Linde juga agak ya lumayan sih, cuman dia agak keteteran gitu ya. Lalu ini ya, Brain Morris ini juga kita pinjem dari apa namanya ini, klubnya ini. Enggak terlalu kelihatan. Lalu ada Joy White. Ini kenapa 9 ya? Kita ganti nomor 25 aja lah. 25 ya. Nomor 7 masih kosong berarti. Ini ya, Joy White. Lalu ada Isaac Fletcher dari Middlesbrough. Oke sih, enggak apa-apa. Kalau mau diambil enggak apa-apalah. Karena kita masih ini sih, masih belum terlalu, kita masih sangat confident dengan pemain asli kita sebenarnya. Sangat-sangat confident. Gitu ya. Oke, baiklah. Kita lanjut melawan Leyton Orient. Sebelumnya kita akan press conference dulu. Jadi Justin Laksa biar kelihatan nih untuk avatarnya di sini. Oke. Position still clear, legal tension please. Ya aman sih, kita kan enggak ada di posisi ini degradasi. Kenapa nanya gitu? Enggak paham sih ini orangnya. Jadi oke, okay, ya. Harusnya sih aman, harusnya. Harusnya aman. Oke. Okay. Squad kita menang 5 pertandingan, oke, okay ya. Dan melawan Leyton ini enggak tahu sih. Kita sih ya, kita fokus untuk jangka panjang aja kita. Kita fokus untuk jangka panjang. Oke. Okay. Oke, okay, lalu kontes Mr. Laksa. Ya kita kemungkinan sih bisa sih dia lebih ini sih, ini aja yang kita respect aja.
bisa jadi dia lebih bagus daripada Heather Paul, bisa jadi, bisa sangat bisa jadi. Jadi kita harus main dengan sebaik-baiknya dan respect dengan lawan kita pastinya. Oke, okay, ini dia. Kita lanjutkan melawan Leighton Orient bentar. Sebelumnya kita coba lihat sini dulu. Oh, ada pemain bagus-bagus nih. Kita lihat nanti ya. Kita lihat ini, kita cari pemain yang sudah ini sudah kontraknya mau habis, jadi kita bisa ambil secara gratis ya. Oke, nanti aja off the record, nanti saya akan coba cari nanti setelah episode nanti, episode ke-10 nanti kita bisa bahas ya. Oke, kita mainkan melawan Leighton Orient. Mereka pakai 4-2-3-1. Oke. Kuatemul kayaknya kita pakai ini lagi deh. Karena tadi pakai ini bagus banget loh. Jay Supriyadi kita drop, Ferdinand sekarang kita coba mainkan. Pratama Arhan bisa main sekarang kali. Ferguson, Brian kita drop, kita ganti dengan ini Makinen ya. White, Morris. Kayaknya ini deh yang udah bagus kayak gini lah. Udah. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Kita mainkan ini ya. Jadi kita lagi-lagi meninggalkan pemain ini, pemain kita, pemain apa? Pemain pinjaman kita. Ya, kita ya idealnya menggunakan pemain kita sendiri lah ya, biar lebih mantap. Oke. Okay. Yuk. Attacking scenario notif. Oke. Okay. Yuk. Kick off. Masih belum ya. Sabar dulu dong. Masa udah kick off aja. Oke. Okay. Itu dia. Melawat di Courtland, namanya Courtland. Dia punya stadion autentik ya. Iya, mereka punya stadion autentik ternyata. Oke. Okay. Walaupun memang base-nya dari ini, dari generic. Tapi it's okay. Oke okay banget loh. Oke. Okay. Itu dia. Ini nih Odusina, tadi Odusina ya. Odusina coba kita duetin sama Makinen, dan sejauh ini aman sih Odusina dan Makinen. Sejauh ini oke okay banget. Nanti kita akan coba evaluasi pastinya ya, kita evaluasi, tapi sejauh ini oke okay banget loh mereka berdua. Oke. Okay. Smith tadi bacanya. Harusnya smart sih harusnya. Oke. Okay. Ben Kilip tadi masih kita percayakan. Nanti kalau untuk Papa John ini si Cai Supriyadi, Papa Jones. Oke, okay. Ini dia pemain yang sudah kita pilih tadi, kita sudah persiapkan dan sudah siap banget sih untuk mengalahkan Leighton Orient. Jadi Leighton Orient setelah kemarin sudah kalah melawan apa tadi ya, lupa. Dan sekarang bisa sih harusnya kita mainkan. Oke, okay, kick off. Ini dia Omar Bagel. Mukanya agak-agak ngece gitu ya Omar Bagel. Tapi dia baik kok, baik dia. Oke, okay, Bismillahirrahim. Aduh, agak-agak sama ya. Warna dasarnya cenderung merah. Oke, okay, tapi enggak apa, Crawford bagus. Odusina bagus, kasih ke Pratama Arhan kasih bola ke belakang Makinen, bagus, kasih ke Odusina, langsung ke Pratama Arhan bagus. Kuate kosong di sana, Kuate sulit banget, tebel banget bentengnya. Di body enggak ya, malah Kuate yang kalah. Emang Kuate emang posturnya emang tipis sih, emang enggak terlalu berisi, emang enggak atletik. Tati, ah, yuk, ayo, aduh, kenceng banget. Hei, dapat bola, bagus, ah. Tati, tengah, bagus, Steri, lagi-lagi Steri, aduh, buang bolanya ke situ. Tati,
Oke, ban kiri. Mantap. Tadi buang bolanya memang agak-agak nanggung, bukan agak nanggung, memang nanggung banget sih. Jadi oke, enggak apa-apa lah tapi ya. Oke, ban kiri masih aman, ban kiri sejauh ini. Ayo. Pendek. Oke. Hati-hati, hati-hati. Aduh. Ban kilip, oke, dapat bola. Langsung kita kasih agak jauh, ada kuat teh. Kenapa kalah terus loh? Kita kalah terus duel-duel bola kalah terus. Kalau nyuri bola emang bagus sih kita. Kuat teh langsung maju kuat teh, oke. Bagus kuat teh. Gak ada yang di tengah, aduh. Controlling bolanya kurang bagus kuat teh. Ayo, bagus, Marbagel. Kok ke situ sih? Harusnya aku Marbagel lagi tadi. Oke, sorry. Ini seragamnya agak-agak sama sih, agak-agak warna dasarnya merah, jadi agak-agak bingung. Oke, yuk. Tata Marhan, ini apa? Ke depan banget dia. Oke, Ferdustan. Kapten kita nih. Ferdustan, bagus. Oke, Crawford. Nah, ada Shelton dan bolanya ketinggalan Shelton. Bolanya ketinggalan dia. Kok bisa ketinggalan si Shelton? Ayo. Dapat bola dong. Enggak sih. Ayo. Bagus, Makinen. Makinen. Bagus, Makinen, bagus. Tenang sekali dia untuk penguasaan bolanya Makinen tadi. Oke, Shelton. Featherston, bagus banget, oke. Dan tuh Kuate, Kuate bisa lari, Kuate, Kuate. Aduh, di sliding Kuate. Padahal udah bagus banget tadi. Tinggal sprint loh dia. Aduh, dijatuhin langsung. Iya, oke. Dan Featherston. Bisa nggak ini tendangan langsung nih? Kita masih belum bisa sih dengan langsungnya ini. Gimana caranya? Tendangan langsung. Enggak sih. Tantar. Coba ya. Enggak kesinilah. Coba Featherston. Dan on target sih, cuman kurang pas bolanya. Terlalu pelan emang. Tati-tati pendek dia. Udah kejadian. Kuate di sana tadi, Kuate yang bantu pressing. Bagus banget lagi, Han. Han, bagus banget Arhan. Kenceng larinya dia. Jadi kenceng-kenceng nih larinya nih. Setelah di training dikit, lalu kenceng banget. Oke. Layton Orient, hati-hati. Bagus. Oke, Featherston. Santai dulu. Lennox. Marbagel. Gitu. Dan Shelton, bolanya sih kurang mengarah ke orang sih. Kurang mengarah ke pemainnya. Yuk, Featherston, kita keserang mulu loh tadi. Keserang mulu kita. Hampir dapat tadi Shelton. Sorry, Featherston. Smith. Aduh. Bisa ngelewati loh. Ngelewati dua orang bolanya. Udah kita antisipasi tadi sebenarnya. Cuman sama Udusina tadi. Tuh. Masih aja bisa lolos. Smite.
Smith kasih umpan ke Smith. Aduh, kebobolan kita di awal-awal nih. Bahaya banget sih ini. Bahaya banget emang. Oke. Ayo. Paul Smith. Dua gol dia di League 2 sementara ini. Omar Bagel kick off. Crawford. Makinen. Tata Marhan. Yuk. Tata Marhan. Kuate. Bagus. Kuate umpannya bagus sih. Crawford. Nah, Frodiston. Shelton, sorry. Aduh, gak pas banget bola tadi. Gak pas. Oke, dan halftime whistle kita belum berhasil ngebongkar pertahanan dari Leighton. Rapat banget sih emang. Rapat banget dia. Oke, ayo, bismillah. Harusnya kita. Karena Leighton posisinya juga enggak terlalu bagus-bagus banget. Dan dia barusan kalah dari, saya enggak lupa, sama Stevenage. Walaupun Stevenage itu di posisi bawah banget tuh Stevenage. Oke, kita resume match, bismillah. Yuk, main kayak tadi dong. Smith. Bradley. Oke. Dapat bola harusnya tadi. Bagus tuh, dapat bola akhirnya kan. Kayak Steri. Kasih ke Molinux. Steri kenapa berhenti Steri? Lanjut Steri. Steri sih. Kenapa enggak lari Steri? Sayang banget tadi momennya hilang. Ayo. Steri aktif. Dumble. Steri aktif. Kejauhan sih. Aduh, hati-hati. Ben Kelip. Oke, alhamdulillah. Bolanya masih jauh. Oke. Sulit banget loh kita pindah pemain. Kenapa enggak pas yang kita harap? Ya emang komputer sih, gimana lagi sih? Random dia. Oke, Ben Kelip. Pendek aja Ben Kelip. Oke, pendek ya. Kasih ke Steri. Steri bagus. Oke, urusin lah. Oke, Kuate. Ada Kuate. Bagus, Omar Bagel. Mulai nuk agak-agak maju ke dalam dia. Omar Bagel. Oke, dapat. Hurston tadi. Steri, bagus Steri. Dan Steri. Gak pas sih dari Steri. Nendang waktu dia belok, jadi kurang maksimal emang. Kayaknya ada pergantian pemain nih dari Leighton nih. Gelagat-gelagat kayak gini nih, ada ganti pemain kayaknya nih. Coba kita lihat. Tau kan beneran? Apa gue bilang? Iya, pasti udah keciri emang. Udah keciri banget. Oke, Firsten. Omar Bagel, disana coba Omar Bagel. Bukan Omar Bagel. Oke, Makinen tadi. Oke. Nah, ada Firsten dan shoot. Firsten. Bolanya masih ngelebar di situ. Sayang banget. Tipis loh. Firsten. Oke. Gak bisa masuk ke dalam nih. Tuh, pendek aja dia. Kuate. Oke, Tati, jangan sampai kepancing masuk ke terlalu luar. Terlalu atas. Kan dari India kali. Oke. Drian. Dapat bola, bagus. Oke. Bagus.
Ngelunduk. Ah, shit. Kenapa mepet banget posisinya? Larinya terlalu kenceng tadi. Aduh, ban kiri bagus. Oke, steady. Langsung kasih ke depan, ada Molenux. Oke, aduh, jatuh Molenux. Oke, bagus. Yes, ayo. Nah, oh, Marbagel yang dapat. Marbagel dan shoot. Oh, Marbagel. Oke. Di menit ke-70 baru kita bisa menyamakan skor. Berat banget sih emang Umar Bagel akhirnya. Satu sama. Menit ke-70 loh. Tadi juga Molenux hampir gak bisa ambil bola lagi dia. Jatuh. Ini kirain tadi ke ini, ke Shelton bolanya. Ternyata ke Umar Bagel. Assist dari Crawford ya. Assist dari Crawford. Itu dia, keren banget Umar Bagel. Yes, dan Crawford. Oke, kita ganti pemain dulu. Kita ganti pemain dulu. Siapa kita ganti ya? Arhan kali ya. Arhan ya kita ganti ya. Kita ganti Ferguson. Shelton, Ferdinand kita mainkan bisa di sini kali. Nah, kayak gini ya. Sementara itu dulu. Oke. Okay. Shelton, Ferdinand, lalu ada Pratama Arhan, kita ganti sama Ferguson. Secara stamina sih memang kurang baik sih pemain kita, secara stamina ya. Smith. Ah, oke. Okay. Noble. Ah, sulit banget. Ayo, Dirian. Aduh, Marbagel hampir aja dapat out. Oke, okay, out ya. Clay tadi. Out ternyata bolanya. Oke. Okay. Umar Bagel, kenapa Umar Bagel? Gak bisa lagi. Kenapa Umar Bagel ya? Padahal dia harusnya di depan loh. Yuk. Steri. Bagus. Crawford. Ferdinand. Bagus. Ferdinand dan bagus banget, shoot. Ferdinand, assist dari Ferdinand yang bagus banget sih assistnya juga. Kita lihat ya. Bagus banget assistnya dari Marcelino Ferdinand. Tuh. Agak semi back heel atau gimana tadi ya? Enggak sih, enggak back heel ternyata. Bagus banget Ferdinand. Dan juga ini nih Ferdinand. Mantap dia. Cetak gol kedua atau ketiga dia harusnya. Ketiga sih harusnya. Aduh, gak ada informasi lagi. Oke, Smith tadi. Kita comeback ya. Comeback hero kita. Drinan. Ah, Drinan atau tidak? Oke. Gak bisa putar balik cepat itu sih main kita emang. Pratley. Bagus. Yes. Oke. Ferdinand. Dapat bola Ferdinand. Dan Ferdinand. Marbagel kosong, bisa sih dapat bola. Enggak dapat lagi. Oke. Okay. Yuk, Wood. Ayo Ray. Di sana Ray. Oke. Okay. Salah. Oke, okay, bagus. Ben Kilip, mantap Ben Kilip. Kasih ke samping tuh ada Kuateh. Ada Kuateh, bisa kasih ke belakang dulu Kuateh karena posisinya mepet banget tadi. Oke. Okay. Steri, mana Steri? Bagus. Steri, bagus Steri. Masih belum dapat main. Oke, okay, Steri kali ini kurang baik Steri. Oke, okay, kasih bola ke Wood. Udah nggak apa-apa gitu terus. Waktunya mau habis waktunya. Oke. Okay. Ferdinand aktif, Ferdinand. Nggak aktif lagi tadi. Steri ya, Steri.
Steri. Bagus Steri. Bagus Steri. Dan itu dia Felinan. Kasih ke sana dan Kuate, bisa enggak Kuate? Kuate. Eh Kuate. Kuate dan itu dia. Crawford asis dari Ronaldo Kuate. Langsung cetak 2 gol di hampir di akhir babak kedua. Mantap banget sih. Dan Kuate tadi aktornya. Ronaldo Kuate walaupun tadi hampir kehilangan karena emang dia controlling bolanya yang kurang bagus tadi ya, agak-agak mau kehilangan bola. Tapi akhirnya bisa dikuasai lagi bolanya oleh Ronaldo Kuate dan kirim assist ke Crawford sehingga jadi gol ketiga kita di pertandingan ini. Bagus banget. Crawford 90 loh dan habis sudah. Full time whistle. Itu dia pertandingan kita di pertandingan kedua kita ya. Jadi kayaknya udah beres sih. Kita enggak ada pertandingan lagi nih, dua pertandingan aja berarti. Karena udah mau 1 jam. Jadi it's okay lah ya. Udah cukup 2 pertandingan udah cukup sih harusnya. Oke, okay, baiklah teman-teman semua. Jadi itu dia untuk pertandingan kita di episode ke-8 9 ya, 9. Jadi berujung dengan kemenangan dua-duanya dan kayaknya kita mempertahankan posisi kita sih di posisi kedua. Oke, Umar Bagel, Smith sih kita kebobolan terlebih dahulu. Lalu kita comeback dengan 3 gol yang tanpa balas juga, keren banget sih. Makinen. Oke. Okay. Makinen ini pemain yang gratis kita beli ya. Jadi dari free agent dan sebagus itu loh di sorry. Oke. Okay. Tadi gol dari Paul Smith. Cekukan lagi. Ini tadi yang sudah kita wanti-wanti sebenarnya. Tapi ternyata masih bisa kebobolan juga ya. Itu dia. Oke. Oke, tadi ya Smith. Smith ya, bukan Smith yang Smith, tapi Smith. Oke, lalu di sini ada Umar Bagel tadi ya. Ini assist dari Crawford bagus sih. Umar Bagel juga sprintnya lumayan bagus sehingga dapat menjadikan gol. Finishingnya juga mantap Umar Bagel, striker ya. Finishingnya harus bagus kalau striker mah. Kalau nggak bagus mah bahaya dia. Oke, itu dia ya Umar Bagel. Lalu Nicky Featherston tadi ya, dan asisnya dikasihkan oleh Ferdinand, Marcelino Ferdinand. Bagus banget sih dia. Tuh Marcelino juga tenang banget. Marcelino ada dua opsi sih. Ada dua opsi dia, kanan sama kiri, tapi dia lebih condong ke kiri, ke Featherston, karena kapten kan ya. Dan jadilah gol, emang gak salah pilih sih. Oke, okay. Lalu Tom Crawford ini tuh hampir kehilangan bola si Kuate. Tapi masih bisa menguasai akhirnya. Dan sampai kirim assist ke Crawford nih. Crawford juga oke banget dia. Diambil dia di posisi yang sangat-sangat bebas tanpa ada pengawalan yang berarti. Itu dia. Itu dia dari gol dari Crawford, assist dari siapa namanya, Ronaldo Kuate ya. Untuk position kita kalah sih, position 47 mereka 53. Oke, okay, Ferdinand satu assist, Nicky Featherston sih yang jadi man of the match. Walaupun Tom Crawford dia cetak 1 gol dan assist juga sama. Poinnya 7.8 sama. Kuate satu assist, Ferdinand juga satu assist. Mantap sih. Mantap banget. Oke. Okay. Nah, untuk Ben Kilip, 5 tendangan dia, 4 on target, 3 save, 1 jadi goal. Oke, okay. Not bad. Kita juga 5 sama 5 ya. Kita 5, cuman kita dia dari Lawrence Vigorox. Ya, dia hanya bisa save 1 dan lainnya goal 3 tadi ya. Oke, okay, itu dia untuk pertandingan kali ini dan luar biasa banget sih. Luar biasa banget ini. Oke. Okay. Dan Steven Nitsch kalah, oke? Okay. Jadi kita akan main di FA Cup loh ini.
lawan Colchester. Oke, Makinen. Makinen kita kasih development udah kali ya dia. Defensif tapi udah mentok dia berarti ya. Makinen kalau kita kasih sorry, kita kasih instruction posisi baru bisa nggak ya kita di CDM? Aduh banyak banget 700 sekian. Banyak banget kanan kiri lo. Waduh. Kayaknya coba CDM deh ya, CDM. Kita play ball playing defender, oke. Okay. Untuk Makinen ya, Makinen ini 19 tahun loh dia. Nanti bisa kita jual kalau dia udah sebagus itu, nanti bisa kita jual nanti. Oke, itu dia teman-teman. Terima kasih sudah menonton untuk episode ke-9 ini. Semoga menghibur pastinya buat teman-teman semua. Dan sekali lagi terima kasih untuk teman-teman yang sudah donasi. Terima kasih banget. Dan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.